Daun sirih merah mengandung antioksidan yang memberikan banyak manfaat mulai mengobati batuk sampai menurunkan gula darah tinggi. Selain jadi tanaman hias, daun sirih merah juga banyak digunakan sebagai obat herbal. Mengutip dari Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development, daun sirih merah mengandung flavonoid, polifenol, tanin, dan minyak esensial yang dipercaya bisa mengobati penyakit tertentu. Berikut, manfaat daun sirih merah untuk kesehatan. 1. Mengobati batuk. Melansir dari kompas.com, daun sirih merah efektif mengobati batuk. Untuk merasakan manfaatnya, Anda perlu siapkan 10 lembar daun sirih merah segar yang tidak terlalu tua. Rendam daun sirih merah di dalam alkohol 70% selama 30 menit agar bakteri mati. Setelah itu, Anda rebus daun sirih merah dengan 4 gelas air dan tambahkan 100 gram gula. Rebus sampai mendidih dan menyisahkan air 1 gelas. Minum ramuan tersebut 1 sendok, 3 kali sehari. 2. Sariawan dan gusi berdarah. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda cukup menyiapkan daun sirih merah 5 lembar. Cuci daun sirih merah sampai bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air. Setelah air rebusan daun sirih merah mendidih dan menyisahkan 1 gelas air, dinginkan. Setelah itu, gunakan air rebusan daun sirih merah untuk kumur-kumur 3 kali sehari. 3. Menurunkan gula darah. Daun sirih merah baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Alasannya, daun sirih merah mengandung alkaloid dan flavonoid yang berfungsi menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, cukup menyiapkan 3 lembar daun sirih merah setengah tua dan daun ke-6 atau ke-7 dari pucuk. Iris daun sirih merah tipis-tipis, lalu rebus dengan 3 gelas air atau 600 ml. Rebus hingga mendidih dan menyisahkan air sekitar 1,5 gelas. Minum 1/2 gelas air rebusan daun sirih merah 3 kali sehari, setelah makan. 4. Menyembuhkan luka. Kandungan saponin dalam daun sirih merah bersifat antiseptik. Kandungan ini penting dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, tanin dalam daun sirih merah berfungsi membentuk kolagen, sehingga luka lebih cepat tertutup.